Sudah sampai di Gili Trawangan. Ya, ini rombongan semua aman ya. Ombak agak gede dikit, tapi masih oke. Ada yang mesin-mesin, semua pakai kuda atau sepeda atau jalan kaki. Trawangan ini satu pulau datang dari Jakarta, itu berarti itu dari Jakarta bisa langsung ke Lombok. Lombok, dari Lombok nanti nyebrang ke sini lebih kurang, ke Pulau Gili Trawangan ini lebih kurang 15 menit. Nah, tapi kalau Opa enggak, Opa di kemarin dari Bali naik jetski, di Sanur sampai di Gili Trawangan lebih kurang 3 jam naik jetski. Jadi di Gili Trawangan ini dia itu tidak boleh ada yang sejenis mesin-mesin ya, dia hanya boleh seperti ini, naik kuda ya, ataupun ini naik sepeda ya. Jadi ini kalau kita dari villa satu mau ke villa lain atau mau jalan ke tempat lain harus naik delman, harus naik delman. Nah, ini jadi ini masyarakat sini, turis semua nih pada naik delman gini. Ya, jadi Francis boleh datang sini karena apa? Di sini betul-betul suasananya lain daripada pulau yang lain. Kalau pulau yang lain itu kan masih ada suara mesin, suara apa. Kalau ini tidak ada. Sepeda motor pun tidak ada. Jadi, mobil lah, motor apa semua pokoknya yang ada mesin punya itu semua tidak ada. Tidak boleh di pulau ini. Jadi pulau ini betul-betul bisa untuk refreshing, bisa rileks, tenang. Ya, jadi kita kalau mau kemana-mana ya semua naik sepeda, naik delman atau jalan kaki, ya kayak gitu. Ya. Nah, boleh lihat ini pemandangannya di Gili Trawangan ini. Lihat. Ini pantainya masih bersih sekali, ya. Ini pantainya masih bersih sekali, lihat. Ini masih biru-biru ini semua, ini keadaan bersih sekali. Jadi ini speedboat itu ada yang kebanyakan untuk turis pakai, ya. Jadi ini dari sepanjang pinggir pantai ini semua itu villa-villa, semua villa semua ini. Jadi Bro and Sis bolehlah datang ke sini Gili, namanya Gili Trawangan. Jadi kalau mau datang sekali lagi sampai di Lombok, naik pesawat sampai di Lombok, dari Lombok nyebrang lebih kurang 15 menit aja naik speedboat. Ya kalau Opa kan enggak, Opa kan naik jetski. Ya. Boleh datang nih. Nanti Opa kasih lihat pemandangannya dan keadaannya di sini, kita boleh tanya masyarakat di sini. Oke, ikutin Opa terus. Kita biar tanya sama bro kita ini ya. Jadi ini kalau di Gili Trawangan ini yang bermesin apa semua nggak boleh? Nggak boleh, Pak. Jadi apa aja coba bisa tolong? Di sini cuma boleh andong, ya, sama sepeda listrik aja, Pak. Sepeda listrik? Iya, sama sepeda itu juga. Sepeda biasa, sepeda listrik. Ya. Sama ini namanya apa? Andong. Andong ya? Ya, kalau bahasa Jakarta, kalau bahasa sininya Cidomo. Cidomo. Ya, Cidomo. Ya, jadi Bro and Sis, kalau yang belum pernah datang ke Gili Trawangan ini, boleh main ke sini. Jadi kalau mau rileks, biasa kan di Jakarta, di kota besar kan selalu dengar suara mesin segala macam, stres. Ya. Nah, kalau datang sini, waduh, tidurnya punya enak. Dan satu lagi, tidak polusi. Ya. Tidak polusi. Jadi itu, dan masyarakat di sini juga sangat ramah, ya.
jangan bayangkan yang apa, pokoknya masyarakat sini ya, lihat aja bro-bro ini aja lah, begitu ramah ya. Jadi ini kalau kita kalau mau dari villa ini ke villa satu lagi, tinggal bayar berapa gitu ya? Biasa berapa gitu kalau? Kalau sana 100.000. 100.000. Ya bro Ensis, jadi ini murah pakai banget. Ya bro Ensis boleh kesinilah. Jadi kemana-mana, jadi tenang. Gak ke Jakarta kan kita dengar suara mesin terus, ya kan stres. Jadi mau relax ya di sini. Gak polusi, gak ada suara mesin, ya suara kuda aja takut. Ya jangan lupa ya. Thank you ya mas. Ya, ya thank you ya. 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 Corona ini biar cepat berlalu supaya Gili Trawangan ini bisa ramai kembali lagi, ya kak. Jadi Bro Ensis, kita sama-sama berdoa supaya Indonesia ini Corona cepat berlalu, ya supaya di Indonesia tempat para wisata bisa ramai kembali, terutama di Gili Trawangan, ya oke? Okay? Ya, semoga ramai lagi ya. Ya pak. Ini naik sepeda nih ya. Yuk ya, ya, terima kasih ya. Yuk. Ensis, ini pas ketemu wisata lokal, ya. Jadi ketemu di Gili Trawangan ini, ya. Jadi ini apa juga mau tanya dia gimana keadaan Gili Trawangan ini? Gimana kira-kira di main di sini? Enak sih, masih sepi. Sepi ya. Terus di sini nggak? Kok pada naik sepeda? Naik sepeda memang dong, daripada jalan kaki. Oh iya, sama nggak boleh mesin-mesinnya? Nggak boleh dong. Di sini nggak boleh mesin-mesin? Nggak boleh mobil, nggak boleh sepeda motor. Iya, dengar nggak Bro Ensis? Sepeda motor nggak boleh, apa-apa nggak boleh, jadi naik sepeda lihat. Iya, biar sehat. Biar sehat, ya. Jadi jangan lupa ya, Bro Ensis, kalau ke sini ini sejuk lah, pokoknya enak, nggak berisik, ya. Oke. Okay. Oke, okay, thank you ya. Hey. Mana? Nah, ini Jay Bro Ensis. Jadi keadaan di sini tadi Opa kan udah jelasin ya. Jadi luang kalau ada liburan bolehlah main ke Gili Trawangan ini. Ya, sampai di sini dulu. Masih ada konten-konten yang lebih seru lagi ya. Sampai ketemu. Oke, okay, bye-bye.